Ketemu lagi dengan aku Bindia Tamayo. Hari ini aku mau review lipstick The Color yang ada di Tokopedia. Yang ada di Shopee. Namanya The Color Magic. Harganya 11.000 dari harga 47.000. Tuh, katanya warnanya bagus nih. Belinya di Shopee. Kalau kalian tertarik, nanti lihat aja di deskripsi, aku share linknya. Nah, nanti katanya bibirnya warnanya seperti ini. Oke. Lipstiknya ini dia. Katanya waterproof ya, magic lah pokoknya. Ini belum aku lepas segelnya. Ya aku juga muka aku nggak pakai apa-apa, nggak pakai lipstik, nggak pakai bedak. Oh, ini aku buka segelnya. Nanti lihat sama-sama bener nggak sih seperti yang digambar atau hanya bohongan aja. Tuh. Packagingnya biasa aja ya teman-teman, cocoklah dengan harga seperti itu. Tuh, panjang banget, tapi kayaknya ininya nggak kokoh ini. Cik. Oke, langsung aku coba dulu di sini aja ya. Tuh kan nggak kokoh beneran. Iya, warnanya seperti ini, berkilo-kilo gimana gitu. Oke, aku langsung aja coba di bibir. Langsung tugel ini. Kayaknya gampang tugel ini. Semerot. Gituin lagi. Wah, gila. Kita tunggu. Katanya harus ditunggu. Gak tahu berapa jam ya. Oke, aku tunggu. Ini aku mau tunjukin lagi. Tunjukin yang gambar yang tadi. Bentar. Ini after 5 minutes, setelah 5 menit. Nah, kalau ini setelah 10 menit katanya. Ini belum 5 menit. Oke, kita tunggu. Ini udah 5 menit, ini beneran seperti ini. Berarti kalau 10 menit benar seperti ini. Jadi kalau teman-teman lagi nyari lip gloss ya, semacam lipstick yang harganya ya buat-buat apa ya, lumayan lah buat kesana kemari, beli aja ini ya. Langsung dikirim dari Cina katanya sih, aku juga nggak tahu. Memang ini aku pesan 2 minggu yang lalu, baru nyampe sekarang. Ini alamatnya Cina Guangdong. Nah, ini alamatku. Ini memang benar-benar dikirim dari Cina teman-teman. Aku suka sama produknya dan kalian juga boleh mencobanya. Warnanya begitu lembut, pinknya begitu glowing. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.